Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi guys bersama aku di channel Sang Beralam, teman-teman. Oke, sekarang tanggal 19 November 2023. Aku masih berada di Bondowoso, Wonosari, Pelalangan yang berada dari kediaman D. Indra, guys. Ya, jika teman-teman masih penasaran update terkait pemain D. Indra, please support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar aku lebih bersemangat lagi buat kedepannya. Gas, cuy. Oke teman, jadi kita lihat aktivitas terkait dari Pak Demisu dan Mas Torik ya teman. Nah sih sudah ada Pak Demisu sedang melakukan pengenatan di bagian keramik Pak Del. Habis ngenat di bagian keramik dan dibersihkan. Nah sih ada Mas Torik sedang mempelitur di bagian kusen-kusen pintu teman-teman. Pelitur Mas Torik ya. Ya jadi teman-teman, nah di sini sudah kelihatan untuk hasil pintu-pintunya teman-teman. Dan di sana masuk kita melakukan pengerjaan di bagian lubangnya. Dan tentunya bisa teman-teman lihat untuk pemelituran di bagian lubangnya. Ya, jadi teman-teman, jadi untuk aktivitas pagi hari sampai siang hari mungkin aku bakal bersihin di bagian dalam yang mana bisa teman lihat untuk barang-barang ya. Nah, ini bisa lihat untuk barang-barang mungkin nanti kita langsung keluarkan. Nah, di sini juga bisa teman lihat di bagian kamar-kamar nanti mungkin kita bakal bersihkan yang mana nanti bisa pakai buat tidur, bulu bareng-bareng di sini teman-teman. Ya, oke, jadi teman-teman kita tunggu aja nanti aku bersih-bersih di sini. Makanya kita sarapan. Apa sih?
Baru ya. Baru lagi baru guys. Ada beli guys. Oke, lagi. Nih, Sampai jumpa pada dunia yang...
Ya, anu bak itu man. Bak yang diambil sama Putra tadi sabun man. Apa tuh kok? Iya sabun mandi lah. Sabun mandi yang cair dulu. Gak apa-apa. Ngapain? Ini kan banyak-banyak. Nanti Putra ikut mandi. Tawa nanti Putra ikut mandi. Ah ini kayaknya cuma sampul kan? Dibatin loh, tiba-tiba. Mau pakai sabun mandi. Gini. Udah jangan banyak. Ya, udah. Dikocok-kocok. Ya, balikin sih, sabunnya balikin. Marahin yang punya gitu. Yang punya siapa? Umar. Orangnya tanggalnya lagi. Entar, guys. Wah, dulu bukan ini. Dia kan cuci kaca dan intermittent. Nah, gue ngepel. Mas Ajit aja pinter. Banjir. Ruangan dia duluan. Iya, banjir. Ruangan dia duluan, guys, yang di eksekusi. Super guys. Malah disuruhnya sabun. Guys. Sudah disikat itu nih, eh? Mandor-mandor. Langsung ini masalahnya berputih-putih ya. Nah, yang sikat ya. Lama gak main air. Banyak loh. Yeah.
Pasirnya anu banget itu. Wih, baru sih guys. Mama saya. Tuan semua foto. Kalau berapa aja? Apa larinya? Ada semen tuh. Oh, ada semennya tuh. Semen. Semennya yang gini bos. Nanti ini bakal di pas juga yang gini di samping rumah ya. Yang tak siang semuanya. Detik-detik akhir episode. Kalau dipasangkan sama Pak di sama Tori mah gitu kan. Kita bikin. Kalau nanti jika bisa ada ini sudah sebenarnya ini coba satu tuh mata gila itu Nice.
Lagi. Lagi. Kalau sapu di tidak ada. Eh, memakai adanya, guys. Nah, itu kan kuning-kuning itu, bekasnya Peter. Ujung. Enggak tak kembur pakai air, set. Langsung hilang. Wow, kan? Nah, langsung hilang kan? Bisa. Mana? Nice. Bisa. Bisa. Menjadi terkait pengembangan muda Indra mungkin dari pagi sampai siang hari ini mungkin segini dulu teman-teman. Sekarang sudah jam 1:30. Ya, waktunya jam istirahat. Terima kasih buat kalian telah menonton atau mensupport channel aku dengan cara like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi buat kedepannya. Oke, aku tadi jelaskan sepusahaan buta alam. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video atau vlog aku selanjutnya. See you!